Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Books Movie Tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara menambahkan link di deskripsi video kita ya. Hal ini bertujuan agar semua ada penonton yang sudah melihat video kita itu bisa melihat deskripsi, kemudian nanti mengeklik yang mana bisa menambahkan viewer di video kita. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke tutorialnya lah. Untuk menambahkan deskripsi ya, kita masuk ke Google Chrome. Google Chrome, kemudian masuk ke sini, YouTube dashboard. Nah, sini ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke yang video. Kemudian kita pilih video mana yang akan ditambahkan link di deskripsi. Cuma saya menambahkan yang ini. Ini ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita kasihkan link. Cuma kasih link channel, link ya channel YouTube lah, apa-apa. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ya, kita masuk ke YouTube terlebih dahulu, kemudian di sini channel Anda. Nah di sini seperti ini, kemudian salin link. Nah, kita kembali lagi ke apa tadi, YouTube dashboardnya, kemudian kita klik. Nah seperti ini, kemudian ketika akan menambahkan link video, link playlist lah, atau apa, link playlist. Kita pilih playlist terlebih dahulu, sama kini tutorial YouTube ya. Ini bagikan, salin link. Nah seperti ini, kemudian masukkan saja di sini. Nah sudah seperti ini, kemudian kita klik simpan. Nah kalau sudah seperti itu, kita coba cek saja ke YouTube ya, ke YouTube, kemudian kita cari video tadi yang sudah dikasih link di deskripsi sama ini. Jadi ini ya, kita cek. Nah di sini teman-teman, di sini itu sudah muncul, di sini itu sudah muncul tadi link channel YouTube, kemudian link playlist. Kemudian contoh kita klik yang link playlist. Nah, otomatis di sini playlistnya itu akan muncul tadi ya. Kayak seperti itu ya teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.